كل خروج لوين عدد تسمية يسوع قود راس صموئيل الأول صموئيل الثاني ملوك أول وملوك ثاني أخبار أول وأخبار ثاني عذرا حامية أستير أيوب مزامير أنف الجمع Shalom saudaraku terkasih, apa kabar semuanya? Kiranya selalu kita diberi kesehatan, hikmat, serta berkat yang berlimpah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali bersama saya Naomi, senang sekali kita dapat meluangkan waktu bersama dalam himpunan kasih Tuhan. Saat ini kita akan mendengar beberapa ayat firman Tuhan yang mengatakan tentang kita harus bersyukur, bersyukur, dan bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saat ini kita akan membahas tema judul Renungan Syukur tentang Wisuda. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saat ini kita akan menyimak tentang renungan dalam Kristen, tentang rasa syukur dalam wisuda. Seperti yang kita ketahui, wisuda atau kelulusan hanya datang beberapa kali dalam setahun, yaitu pada saat kelulusan SD, SMP, SMA, bahkan hingga dari bangku kuliah. Istilah wisuda telah diketahui banyak orang, terlebih karena memang momen wisuda harusnya dijadikan momen bersyukur dengan memperbanyak panjatkan doa. Karena tanpa rasa syukur, kita bisa melihat betapa perjuangan, pengorbanan, serta usaha yang kita sudah jalani di bangku sekolah
selama pendidikan kita sudah butuh pengorbanan serta perjuangan yang sudah kita lalui selama beberapa tahun menempuh pendidikan. Kita sangat bersyukur sebab kita menjalankan sekolah ataupun pendidikan bahkan sampai wisuda, semua karena pengorbanan kita, orang tua maupun orang yang turut serta mendukung kita, terlebih semua karena campur tangan Tuhan. Tanpa Tuhan menopang kita, kita tidak bisa apa-apa. Kita bukan tidak bisa berbuat yang sesuka hati kita. Kalau Tuhan tidak berkehendak, itu tidak akan terjadi. Impian kita tidak akan bisa terwujud jika Tuhan tidak berkehendak atas apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara terkasih, selain bersyukur, momen wisuda atau kelulusan juga kerap dijadikan momen untuk mengintrospeksi diri kita, bahwa kita telah menjadi bagian dari masyarakat. Lalu, bagaimana kita bisa terjun menghadapi dunia pekerjaan nantinya? Setelah kita wisuda, masih banyak yang harus dilalui, masih banyak hal yang harus dikerjakan dalam meraih profesi, dalam meraih keahlian di bidang masing-masing. Bapak Ibu, saat ini saya ingin memberi renungan, kiranya bisa kita amalkan masing-masing dan bisa kita lebih bersyukur dalam menghadapi situasi apapun saat bekerja, karena pengorbanan saat kita selama pendidikan itu butuh waktu yang lama. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun selama menempuh masa pendidikan. Jadi kita jangan sia-siakan pengorbanan dari tenaga, pikiran, bahkan biaya yang sudah kita korbankan, yang sudah kita keluarkan. Kita jangan sia-siakan, sebab tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, dan tanpa doa orang tua, kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya biji mata Tuhan. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena semua yang sudah kita miliki. Kita ambil kejurusan dengan keahlian yang kita punya, dengan talenta dan kreativitas yang kita miliki. Kita senantiasa bersyukur, saudara, ya. Pada saat ini, renungan rohani Kristen Protestan atau Kristen Katolik bisa kita panjatkan kapan saja dan di mana saja bisa kita renungkan. Namun akan lebih baik renungan ini kita baca pada saat teduh, pada saat himpunan, karena kita bisa merenungkannya dengan lebih fokus, lebih tenang tentunya. Untuk renungannya sendiri didasarkan pada berbagai macam ayat emas dalam Alkitab atau firman Tuhan mengenai tentang kelulusan dan hari wisuda yang penuh sukacita. Silakan kita simak bersama ulasannya berikut ini. Dalam renungan Roni Kristen
tentang rasa syukur saat wisuda. Bisa kiranya menjadi inspirasi, motivasi, serta menenangkan jiwa dan menyukakan hati kita dalam sukacita yang penuh kegembiraan pastinya. Langsung saja tanpa basa-basi, kembali kita simak beberapa ulasan. Yang pertama berjudul Hati yang Berlimpah dalam Ucapan Syukur. Bapak Ibu, Saudara terkasih, dalam tema judul yang pertama, kita harus senantiasa maupun kapan saja mempersembahkan rasa syukur kepada Tuhan. Karena banyak orang bersyukur hanya pada saat-saat tertentu saja, yaitu ketika segala yang mereka rencanakan berjalan dengan baik, menerima berkat, kesembuhan, atau mendapatkan mujizat dari Tuhan. Sikap yang tidak ada rasa syukur, mereka langsung berubah jika menghadapi masalah, kesesakan, atau sakit. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena orang seperti itu, boro-boro mengucap syukur, berdoa saja mereka malas melakukannya, ya. Oleh sebab itu, ucapan rasa syukur sangat penting karena sebuah bentuk abstrak yang secara garis besar memiliki makna untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, ataupun sadar akan kebaikan serta hadiah dan pertolongan Tuhan. Karena rasa syukur yang kita miliki saat kita menjalani momen wisuda adalah sikap hati yang harus dikembangkan dalam hidup orang percaya tentunya. Dan Alkitab juga telah memperingatkan, tertulis di ayat Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Karena saudara-saudara terkasih, korban merupakan sesuatu yang dipersembahkan, atau kehilangan, atau merugi dan sakit secara daging. Seperti yang dijelaskan dalam Habakuk. Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Bapak Ibu Saudara terkasih, sesungguhnya situasi atau keadaan tidak mendukung sama sekali untuk mengucap syukur. Karena jika kita tidak mengingat Tuhan, walaupun sudah diberi berkat, rezeki, tapi kita lupa akan hikmat serta kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita lupa untuk mengucap syukur. Tetapi di ayat tersebut, Habakuk tidak dikalahkan oleh keadaan, dan dia tetap bisa mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah korban syukur yang sesungguhnya yang dialami oleh ayat tersebut di ayat Habakuk.
Umumnya, ketika berada dalam masalah atau kesesakan, tidak ada korban syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan. Maka yang ada hanyalah sungut-sungut dan omelan seperti yang biasa dilakukan umat Israel di padang gurun. Maka dari itu, saudara, sebagian besar umat Israel mengalami kebinasaan di padang gurun sebelum mencapai Kanaan. Kita ketahui bagaimana bangsa Israel ketika di padang gurun, ya, sebagian besar umat mereka mengalami kebinasaan sebelum tiba di Kanaan. Itu juga jadi pedoman bagi setiap kita yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita. Bahkan sehelai rambut pun jatuh, itu karena seizin Tuhan. Judul yang kedua, Tangga Menuju Kesuksesan. Dari judul ini terambil di ayat Amsal 12 ayat 24. Di situ tertulis, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, coba kita tanyakan kepada orang-orang sukses di dunia ini. Apa yang menjadi kunci sukses mereka? Pasti semua akan menjawab dengan serentak bahwa kunci kesuksesan adalah kerajinan. Karena orang yang sukses tidak mengenal kata malas dalam hidupnya. Karena rajin adalah tangga menuju kesuksesan. Sedangkan malas adalah penghalang untuk meraih sukses. Bila saat ini, sampai hari ini, kita masih memelihara sikap malas tersebut, atau suka malas-malasan dalam segala hal, seperti malam berdoa, belajar, beribadah, bekerja, dan sebagainya, maka jangan pernah bermimpi menjadi orang sukses jika kita malas. Yang jadi panutan dalam sikap rajin itu tokoh inspiratif kita, yaitu Yusuf. Ya, saudara, kita tahu Yusuf adalah salah satu tokoh muda inspiratif yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Ia adalah anak ke-11 dari Yakub dan anak pertama dari Rahel, istri yang dicintainya itu. Yusuf disebut dalam Alkitab apa, saudara? Dia adalah anak kesayangannya. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dari Yakub. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Kita bisa buka ayat di Kejadian 37 ayat 3. Di situ tertulis, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Haleluya, saudara. Meskipun beroleh kasih sayang yang lebih dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, namun Yusuf tak membuat tumbuh menjadi anak yang manja dan bermalas-malasan. Karena di usia yang masih muda, ia terbiasa menggembalakan kambing bersama dengan saudara-saudara yang lain. Jadi, kita bisa mengambil dari kisah Yusuf tentang kerajinannya dalam bekerja
memperlihatkan ketika ia masih berusia muda. Sadar atau tidaknya, ketika orang rajin dalam mengerjakan apapun, sebenarnya dia sedang menapaki tangga menuju kesuksesan. Kerajinannya dalam bekerja itulah yang membuat Yusuf disukai oleh banyak orang, meskipun ia tertekan dalam hidup. Jadi kalau kita baca ayat di Kejadian tentang Yusuf, ada juga Fir'aun. Fir'aun sangat takjub melihat kerajinan Yusuf, ya saudara. Mustahil Fir'aun percayakan seluruh harta kekayaannya kepada Yusuf jika melihat Yusuf adalah orang malas. Begitu pula dengan kepala penjara yang juga mempercayakan seluruh tahanan dan semua pekerja yang dilakukan kepada Yusuf. Kita bisa membaca juga di ayat Mengkhotbah 9 ayat 10. Di situ dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saudara terkasih, maka dari itu, jangan pernah menunda apapun pekerjaan, menunda segala sesuatu yang sudah direncanakan, karena pekerjaan apa saja yang dipercayakan Tuhan kepada kita, yang harus kita kerjakan, itu segera dengan rajin dan tekun kita lakukan. Dan saya mau berikan terakhir di ayat Amsal 22 ayat 29. Ada pertanyaan di ayat Amsal tersebut dapat kita renungkan, yaitu, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amin. Luar biasa ayat ini, sangat menginspirasi bahwa orang-orang yang hina, siapapun yang merendahkan kita, tetapi jika kita dapat bertekun, dapat berusaha dengan rajin untuk mencapai segala sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan, yang sudah kita jalani, maka dengan sungguh-sungguh keberhasilan itu dapat menghampiri kita selalu, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Tidak ada perjuangan yang mengkhianati keberhasilan. Intinya, apapun yang diberikan Tuhan, hikmat serta kemurahan dalam menempuh karir, kehidupan, maupun menyongsong peningkatan dalam titel, kita juga bisa melihat, ya saudara, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang sudah merendahkan kita tidak mendukung sama sekali terhadap kita. Namun Tuhan tetap bersama kita. Tuhan tetap menopang kita. Oleh sebab itu, kita senantiasa harus memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kita jangan jauh dari Tuhan, serta kita harus menjalankan perintah Tuhan sebagaimana mestinya. Kita harus berbuat senantiasa baik kepada orang-orang. Kita tidak boleh kesombongan, karena kesombongan yang kita miliki tidak ada apa-apanya, akan binasa dan Tuhan akan murka oleh orang-orang yang sombong,
Ia tidak suka anak-anaknya yang angkuh dan sombong. Karena apapun titel dan keberhasilan kita, semata-mata itu karena Tuhan yang memberikan kepada kita untuk mempercayakan kita menjadi bangsa, menjadi penerus generasi, menjadi seturut keinginan berdasarkan bidang kita masing-masing. Karena saya juga percaya Tuhan sudah tetapkan jalan kehidupan, jalan kematian, serta jalan keberhasilan bagi setiap kita. Kita tidak perlu gentar, tidak perlu frustasi maupun berburuk sangka pada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anaknya. Amin, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Ajaib. Tuhan kita sangat baik dan teramat baik. Itu saja akhir kata ulasan beberapa ayat menjadi renungan bagi kita untuk tetap bersyukur, untuk kita sama-sama saling menyadari bahwa keberhasilan wisuda atau kelulusan kita tak lepas dari campur tangan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa menjadi semakin dekat dengannya dan dewasa secara rohani. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari satukan hati kita dalam doa. Haleluya. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan atas hadirat-Mu saat ini Bapa, di mana kami sudah saling belajar, saling memahami, dan saling membagikan firman Tuhan. Kiranya Engkau berserta kami, kiranya apa yang kami sampaikan dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa, dapat menjadi rema bagi setiap kami. Berkati kami juga Bapa, berkati saudara-saudara sekalian Tuhan, sehingga apa yang kami sudah rencanakan, Engkau sudah tetapkan dari awal, dari sebelum yang kami ketahui. Engkau sudah tetapkan Tuhan. Kami percaya Bapa, garis kehidupan kami dalam rezeki, takdir, keberhasilan, maupun kesuksesan apapun itu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Engkau tetap memberi yang terbaik kepada anak-anak-Mu, sebab hanya pada-Mulah tempat kami menopang, hanya pada-Mulah tempat kami meminta dan memohon pertolongan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih juga Tuhan saat ini, di mana saya pribadi sudah menjalankan wisuda Tuhan. Puji Tuhan, Engkau yang berdaulat dalam kehidupan saya saat ini Bapa, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau tahu, Engkau yang memberi jalan kehidupan dan menakdirkan segala sesuatu yang baik untuk hidupku Tuhan. Rencana-Mu sungguh indah Bapa. Bapa terkasih, aku sangat bersyukur karena sudah mengikuti ibadah, sudah menjalankan pendidikan sebagaimana mestinya Tuhan. Aku sangat bersyukur Kau bisa memberiku kesempatan hidup untuk bertahan hidup dalam memenuhi rencana-Mu Bapa. Aku sangat berterima kasih Tuhan karena wisudaku saat ini sangat Engkau berkati, sangat Engkau muliakan, hingga dari awal wisuda kemarin sampai pertengahan dan akhir dapat berjalan lancar, dapat Engkau sertai sampai akhirnya acara wisuda. Engkau memberkati anak-Mu ini Tuhan. Ya Bapa, keberhasilan apapun yang kami
alami semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak dapat melakukan apapun. Hanya keberhasilan-Mu, kesuksesan ada di dalam tangan-Mu Bapa. Kami sungguh-sungguh berterima kasih Tuhan. Walaupun sebagian dari keluarga, orang tua maupun siapapun yang mempunyai sahabat karib terdekat, jika ada yang tidak mendukung kami dalam menempuh karir kami Tuhan, kami percaya Bapa, walaupun mereka tidak mendukung, tapi kami yakin hati dan pikiran mereka turut serta bersuka cita, turut bangga terhadap kami karena perjuangan dan impian yang kami raih dalam keberhasilan semua karena berkat orang tua kami yang sudah mendoakan kami, yang sudah membantu kami dari hal apapun Tuhan. Orang tua serta saudara kami walaupun tidak mendukung, tapi aku yakin mereka bangga punya anak yang sudah berhasil tanpa bantuan orang tua. Orang tua sangat bangga Tuhan. Engkaulah yang tahu kehidupan kami saat ini Bapa. Engkaulah yang tahu pergumulan kami. Kami percaya masa depan kami ke depannya kami tidak tahu seperti apa Tuhan. Tapi kami yakin segala yang sudah Engkau tetapkan dalam karir kami dapat Engkau berkati sehingga kami dapat menempuh pekerjaan yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu, yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya Bapa. Hanya pada-Mulah tempat kami menopang Tuhan. Kami hanya biji mata-Mu Tuhan. Jabatan dan apapun tidak ada artinya jika kami tidak turut serta mengharapkan-Mu, turut serta mengandalkan Engkau Tuhan. Sebab tanpa-Mu, tanpa Engkau Bapa, kami sungguh tidak berhasil apapun yang kami kerjakan, sungguh tidak Engkau ridhoi serta Engkau muliakan jika kami tidak berharap hanya pada-Mu Tuhan. Ya Bapa, kini tiba saatnya kami ingin menutup himpunan kasih Tuhan dalam renungan tentang rasa bersyukur dalam menempuh pendidikan sampai wisuda saat ini Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau sudah beri kami kekuatan, beri kami jalan. Walaupun selama masa pendidikan kami banyak rintangan dalam hal biaya, banyak tidak mendukung, tapi kami tetap berusaha dalam karir kami dan Engkau selalu sertai kami sehingga apapun masalah, kekurangan biaya maupun apapun, Engkau tetap memberi pertolongan kepada kami hingga pada titik akhir kami dapat menempuh dan mengikuti wisuda bersama teman kami. Kami sangat bersyukur Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau sangat baik Bapa dan teramat baik. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu satu persatu. Kami hanya anak-Mu Tuhan yang bisa menjalankan perintah-Mu, yang bisa dapat menyenangkan hati-Mu, yang bisa dapat membanggakan orang tua kami. Berkati kami Tuhan, sebab kami tulang punggung keluarga kami. Kami harus bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga kami. Kami harus bisa membuat orang-orang di sekitar kami dapat menjadi contoh, dapat menjadi inspirasi agar kami dapat memberikan juga yang terbaik bagi bangsa, negara, bagi
setiap orang-orang yang berada di sekeliling kami. Kami ingin memberikan yang terbaik dalam pekerjaan nantinya, Tuhan. Kau sudah menentukan segala yang kami harapkan, Bapa. Dan saat ini kami sudah berdoa, Tuhan, dan mengucap syukur, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Saudara terkasih, terima kasih karena sudah menyimak video saya saat ini. Kiranya memberkati kita senantiasa dalam menempuh karir jenjang wisuda, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong, menjadi panutan bagi setiap orang. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada beberapa foto dan video yang akan saya tayangkan untuk menjadi inspirasi bagi setiap kita untuk tetap semangat menempuh karirnya dalam impian dan harapan kedepannya, agar kita jangan berputus asa, jangan mengeluh, dan tetap andalkan Tuhan dalam studi maupun pekerjaan kita masing-masing. Amin. Inilah video yang saya tayangkan pada saat saya wisuda kemarin pada tanggal 15 November 2022. Kiranya dapat menginspirasi bagi setiap kita. Haleluya. Shalom, Tuhan berkati. Bersih.